Ya, udah 1 hari kita pendam. Sekarang mau kita tempa ke plus 9. Semoga sukses, langsung ke DG. Amin. Biasa. Langsung sukses. Sakit perut, bikinnya sakit perut. Tunggu 3 kali. Nggak mau lihat. Persen. Ya. Udah hilang. Jadi, iya. Sukses kah? GG. Sekarang kita DG-in. Halo. Woi, udah jadi plus 9. Wih, mantap. Udah auto DG. DG. XG dong besok. Nah, sampai plus 9 aja udah. XG-nya ntar deh. XG-nya nunggu awal bulan deh. Ya besok gue templar dah. Gue kasih tau cara om. Anjay. Ada manual spesial gak, Dok? Ada. Bagi dong. Ada gue. Sekarang nyari catanya dulu. Oh, macigolnya nih kurang. 700 Cigo. M. 90 75 M apa ke DG itu? Tap. Walaupun tumbalnya 1N Templar anjir. Goblok banget. Yang pertama goblok banget sih. Ceduk hilang bangsa kata gua. STB 1 ya yang pertama ya. STB 1 hilang anjir. DTB. Sekarang enggak pakai. Sekarang pakai STB 1. Udah itu udah XG aja rule. Apa STB 2 rule, jangan STB 1 ya, anjir. XG-nya STB 2 gua. Makanya awal bulan mungkin nunggu ragen. Bangkrut gua ntar kalau pakai cigel belinya. Cigelnya buat V. Kan gua mau ini. Mau diupload ada lagunya. Ya dan ini gue quit lah. Ntar aja gue quit ya, gampang lah. Ini butuh ton ini. Nomor tetetetetel. Tel, mantul-mantul. Untung gua gasnya malam ini. Kalau kemarin nggak tahu deh hasilnya gimana.
Blas. Tidak ada lah. Wajarlah berdarah tank pertama pakai Zerg nih. Anjay. GGWP. Ini gua cari itu tadi Marco Magic Stone yang 7 hari kagak ada anjir, yang 10 hari 10M bang sih. Ya lu enggak bilang gua banyak cash voucher padahal. Mau. Iya cash voucher. Berapa Ron? Yang 7 hari 7 cash voucher kan? 7 cash voucher. Iya. Banyak juga gua Macro Magic Stone-nya. Banyak banget malah. Tuh. Cih. Udah itu aja. Ada sini, 60. Satuan 2M ya. Hah? Satuan 2M. Satu makro. Ya. Ya udah ntar gampang. Gua juga mau. Ada 60-an gua enggak salah. Kan itu jumlahnya tuh sama dengan tukar ROS GMPG 7 hari. Heeh. Hari. Cuma yang bikin beda itu sih kalau enggak ada. Yo man. Tuh kemarin itu salah nuker gua mentukar GMPG kan. Ketukarnya makro 7 hari. Kan sama tuh ROS-nya anjir. Untung ada yang ini. Itu bukan pending. Kios biru, tapi harganya ini 3,3M kan, aku celupin aja ntar kan ntar ROS-nya sama aja kan, gua tukar game ntar game PG segitu juga ROS-nya, jualnya juga 3 ini udah berapa orang nih yang ini yang udah ready situ dok. Mantul-mantul. DG plus 7 malam ini. Udah sampai situ aja. Jangan yeah. DG juga bakal pakai STB2 dan bakal ntar-ntar aja gue ini deh. Habis bangkrut. Kacau. Jangan di. Oke, bahan-bahannya udah lengkap. Sekarang mau kita DG-in. Jadi DG-innya itu pakai satu manual spesial. Karet 2 sama endhorn. V-nya itu 67.240.000 ke DG. Terus ininya catanya satu aja, Ancient G plus 6 sama Pink Diamond 4 ke 100%. Oke. Option. Oke, start. Mantul. Udah Will, bukuin dulu. Sekarang kita terobang mau kita opsiin dulu lah. Masa udah jadi nggak diopsiin. Moga OPT-nya bagus, MPW 25, attack 25, mantul. Oke. Okay. Oh, kasih kopi dulu, kasih kopi dulu. Jangan lupa Kang Dani. Udah baik. Kopi 2. Oke, okay, apakah OPT-nya bagus? Harga V-nya 19.000. Boom.
Artinya damage 10, akurasi 2 lumayan. Sekarang ke LMD. Kasih ke apa namanya? NPC Loro. NPC Loro, 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 Loro. Okay, identify and horn judgment, judgment rage of God dengan fee 1 juta tidak bisa di select job grant one of the skill identify with select option. Okay, complete. Pas banget kemarin itu aku skill option dapatnya judgment level 1. Apa dapatnya itu pemainnya apa gitu banyak yang skill buat apos HM kali ini kita apa gitu paginya keluar skill option reset di item mall ya udah terus gua main lagi dapatnya judgment level 1 ya lumayan lah skill buat templar. Sekarang kita mau nempa ke DG plus 7 apa jadi ya. Lini terakhir. Yih, lancar. XG-nya mungkin bulan depan sekalian ragen di Esplanade Walk. Wah, mantap lancar pas 7. Dan gitu aja, thanks for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.